Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Bang. Guys, di Indonesia menambahkan makhluk halus sudah biasa ya guys, apalagi semenjak kemunculan YouTuber pemburu hantu. Karena makhluk halus malah seneng dan tambah sering menambahkan dirinya ya guys. Menurut kalian mereka ini iseng apa juga pengen eksis di sosmed ya guys? Waduh, kalian tulis di komentar ya. Guys, di video kali ini kita akan bahas penampakan hantu paling jelas yang berhasil terekam kamera. Halo guys, sebelum videonya lanjut, admin izin iklan dulu ya guys. Buat kalian yang butuh desain seperti logo, banner, kartu nama, desain stiker kemasan, dan lain sebagainya, bisa kepo Instagramnya bakuldesain.jbr ya guys. Kebetulan desainernya adminnya MVLI sendiri loh guys. Thank you guys. Number 5. Bang. Bang Hadi. Tahan dia. Bang Hadi. Hei Bang Hadi. Pria ini sedang mengikuti uji nyali guys. Untuk nyalinya bang ini bisa dianjungi jempol ya guys ya. Tetapi beberapa menit kemudian ada penampakan di belakang pria tersebut. Dan tiba-tiba pintunya yang di ruangan tersebut kebuka dan pria itu pun terseret guys. Setelah dicari dan ditemukan sama tim uji nyalinya, pria tersebut dalam keadaan pingsan guys. Waduh, geri ya guys ya. Number 4. Itu di CI pojok-pojokan apa nih itu sumpah tuh. Itu apa nih? Di video ini memperlihatkan menampakan pocong di daerah pemakaman guys. Lagian ini daerah mereka bang, ngapain kalian main di sini? Jadi pojok-pojokan apa? Ya agak aneh sih kalau mereka gangguin kalian. Bener kan guys? Itu apa nih? Aduh, jelas parah. Aduh. Number 3. Sepeda bergerak sendiri. Di video ini terlihat seorang janda lagi. Maksud janda tuh. Di video ini terlihat perempuan yang berada di depan toko lagi asik main HP nih guys. Tiba-tiba sepeda yang berada di parkiran tersebut bergerak dan menabrak pengendara tuh guys. Kira-kira sepeda tersebut berhantu atau ada remote-nya guys? Ngeri ya, itu kan sepeda mahal kayaknya. Kayaknya sih. Number 2. Hampir sama dengan video sebelumnya, tapi di video ini sepedanya bukan hanya bergerak guys, tapi berjalan mengikuti. Kira-kira itu hantu penasaran apa gimana ya sih? Number 1. Masih dengan kendaraan berjalan sendiri, kali ini bukan sepeda nih guys, tapi truk yang berjalan tanpa sopir guys. Video ini diambil di jalan tol guys. Kira-kira menurut kalian nih gimana guys? Editan apa mobil ini ditarik di depannya? Tapi kalau ditarik gak ada kok guys. Menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah ya. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Thank you guys.